Kemenangan tim nasional, Timnas Indonesia U22 atas Laos di laga pamungkas grup B SEA Games 2019 pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2019, telah mengantarkan skuad asuhan Indra Syafri tersebut ke babak semifinal. Nantinya di semifinal cabang olahraga, cabor, sepak bola itu, Timnas Indonesia U22 dipastikan bakal di Reswa Myanmar di Stadion Rizal Memorial pada Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2019. Tentu lolosnya Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan adalah sebuah kabar yang sangat baik untuk Indonesia. Sebab peluang Timnas Indonesia U22 untuk memberikan medali dari cabor tersebut cukup besar. Jadi, diharapkan Timnas Indonesia U22 bisa menang saat menghadapi Myanmar di pertandingan Sabtu nanti. Akan tetapi, pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, sedikit mengkhawatirkan tentang kondisi dari para pemainnya. Sebab Indra merasa ada beberapa pemain Timnas Indonesia U22 yang mengalami kelelahan dari pertandingan-pertandingan fase grup SEA Games 2019. Bahkan ia mengatakan masih ada beberapa pemainnya yang masih cedera karena sedikitnya waktu pemulihan. Hal tersebut jelas menjadi suatu masalah. Apalagi Timnas Indonesia U22 hanya diberikan waktu istirahat sehari saja dari pertandingan hari ini. Karena itu, Indra bakal mencoba pelatihan recovery kepada para pemainnya agar siap menyambut Myanmar di semifinal SEA Games 2019. Mungkin karena beberapa pemain sudah bermain beberapa kali, ada dua pemain yang masih cedera. Tapi perlu kami syukuri dan kami perlu bersiap-siap untuk semifinal dengan interval hanya satu hari. Kami akan memberikan recovery kepada para pemain untuk bisa bermain lebih di tanggal 7 Desember tahun 2019, kata Indra. Seperti laporan yang didapatkan Okezone, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2019.